Saudara dilarang bertemu terpidana di lapas. Tim kuasa hukum terpidana kasus Vina dan Eki datangi kantor Ditjen PAS di Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang. Kedatangan tim kuasa hukum kasus Vina untuk menanyakan langsung alasan larangan pihak lapas maupun rutan. Selama dipindah ke sejumlah rutan di Bandung, keluarga maupun kuasa hukum tak bisa bertemu dengan para terpidana. Tak hanya ke Ditjen PAS, tim juga mendatangi Komnas HAM atas hambatan yang dialami. Langsung ke tempat mereka dititipkan, yaitu di beberapa lapas di kota Bandung. Nah, ternyata kami mendapat halangan dan tidak diberikan izin. Sehingga kami datang ke Bapak Dirjen untuk mempertanyakan alasan-alasan kenapa kami dihalangi dalam menjalankan tugas profesi. Sementara itu, tim kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris mencium gelagat mencurigakan usai mengetahui 7 terpidana dipisah lapas di Bandung atas permintaan penyidik. Di akun Instagramnya, Hotman menyebut menanyakan alasan pemindahan dan pemisahan 7 terpidana di lapas. Hotman meminta 7 terpidana dikembalikan ke lapas Cirebon. Katanya atas permintaan penyidik, dipindahkan ke 3 lapas di Bandung. Kalau dipisah-pisah begini, mental mereka makin lemah. Kami mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, kepada Bapak Kakanwil Lapas Jawa Barat, agar 7 narapidana ini dipindahkan ke Lapas Cirebon sebagai lembaga yang berwenang, agar sebuah pihak yang mau mendatangi dapat akses lebih cepat.